Hari ini kita mau liburan ke Niko. Hari ini hari Senin, besok tuh hari libur. Nah, hari Senin ini suamiku libur dia. Terus anak-anak dijemput. Harusnya naik bus, tapi dia dijemput pakai sepeda biar cepetan pulang. Terus kita mau berangkat sekarang. Namanya Aki, musim gugur ini daun-daun tuh cantik banget. Nah, aku pengen lihat ke situ. Ini pertama kali buat kita, jadi ikutin kita ya. Seperti apa Niko itu, ikutin video kita ya. Terima kasih. Khas gimana ya, besok katanya hujan juga. Gak bisa lihat kuyu dah rugi ke sini. Gimana apa? Gak apa-apa lah ya. Liburan ame itu hujan ya. Hujan itu anugerah dari Tuhan, ya udah. Kita syukurin ame juga, gak apa-apa. Sebenarnya sih sedih tapi gak apa-apa. Jalan-jalan aja ya. Udah Niko, jalan-jalan aja. Ya aku juga belum pernah ke Niko, belum nyampe sih dia, lagi satu jaman nyampe. Udah mau udah di Niko tapi baru keluar dari tol. Ini tol di Jepang tuh seperti ini, banyak sih tolnya ya. Terima kasih. Kita sampai di hotelnya. Papa dari situ. Pakai bu check in. Hotelnya seperti ini. Check in. Ini namanya Hotel Gyoeng. Kita di sini. Hotelnya kayak gini. Nyala lampunya. Hah? Ini hotelnya kayak gini. Tunggu dulu. Luas ya tempatnya. Oh, suruh. Nah, aku mau kasih lihat tuh ini apa namanya, kamar hotelnya. Ini Japanese style ya namanya. Hotelnya suamiku milih yang Japanese style, pengen tidur di tatami gitu. Ini baru masuk ya. Masuk nih udah ada tatami langsung, semuanya full tatami. Itu sedikit aja enggak ya. Ya tunggu tuh bentar sayang, nyala kulkasnya. Aduh apa nih, nggak siapa apa. Ini bikin teh. Kasih soya tandean. Itu mukasi itu, anakku bilang mukasi itu artinya yang lalu gitu, yang dulu gitu, yang style dulu gitu. Ini ada tempat duduk. Terus sana juga ada tempat duduknya. TV. Nah kita tidur di sini berempat. Ini namanya style Japanese, tidurnya di bawah. Tapi sebenarnya aku nggak suka sih, bukan yang nggak suka, atau di rumah tuh aku nggak punya yang ini. Ini namanya tatami. Jadi semuanya itu udah emang setan gitu loh, bukan setan ya, satu set gitu. Jadi di rumahku tuh nggak ada yang kayak gini. Terus ininya aku beda juga. Nah kalau pakai ini nggak sakit badannya, nggak sakit tidur di bawah seperti ini. Tapi kalau di rumahku pakai yang kayak gini, tapi bukan ini ya barangnya ya, susah nyari ini yang itu, sakit badan, aku nggak bisa tidur. Ini anakku nggak bisa diem.
Nah, seperti itu. Jadi kalau orang Jepang tuh duduk tuh yang kayak bersimpuh gitu. Di sini minum ocha atau apa. Barang-barang. Aku lagi ke mobil. Jadi dia mau ambil handphonenya ketinggalan. Nih, tempat klosetnya. Sayang. Iya, ini. Ini tempat futong ya. Tempat naruh ini. Awas sayang. Kotor sayang. Itu aja sih. Gak ada apa lagi. Ntar lagi kita mau makan dan onsen. Kita mau makan malam. Terus mau langsung mandi. Iya. Hai, pakai selipar. Itu kan lagi disini lagi. Nena jam ambil maskernya semua orang. Belum pakai masker. Tuh ya no. Kulit dia ada no. Ini restorannya. Kok udah boleh, Pak? Kok udah boleh? Sudah boleh. Bagong ya, ambilin dulu. Bagongnya ambilin dulu nih. Nih. Bagong, kore. Mabuk crab kita mbak guys. Nih lihat kita udah berapa kali nih. Keberapa kalinya kita makan ini. Oh my god. Papa masih kuat gak? Udah full katanya dia dus. Gimana sayang? Udah? Kadang gitu deh. ケーキ食べない。わかった。じゃあ、はい。で、ママの。アイスクリームが。ママが作ったアイスクリームがいい、ママ。ママが、マギさんがママのクリーム、ほら、どれなと。ほらら、コーニャ。なんで。いや、やだよ。これ全部食べた。なんだ、レコンのやつ。レコンのやつ、これ、ママ、見てます、やだ。グッタンコ食べたい。いや、ほら、ママ、アメラギ。レイ君のおなら。どうしたの？大丈夫？大丈夫パパ？どうしたの？帰るの？あ？あれどうしたんだろうパパが。完璧そう。完璧そう。よっしゃ。マッサージパパマッサージ。ねえ、レイ君だった。レイ君だった。あれ大丈夫パパが。どうしたんだ。どうしたんだろうね。大丈夫？怖い。大丈夫パパ。ごそごそして。パパ、起きて。で、早く。
Kamu jangan cium bibirnya, papa. 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 Kita baru habis mandi, habis makan tadi langsung mandi ke onsen. Capek. Hai. Oi. Mataku sampai merah loh, ngantuk banget. Habis mandi no sosmed, enak banget, seger banget rasanya. Ternyata kalau tatami itu gak sakit ya di bawah ya pak ya, enak banget loh tidur di bawah gini. Kalau di rumah pakai futong tuh sakit badannya, makanya gak bisa karena gak punya tatami dan gak punya futong kayak gini. Gak bisa, ini gak sakit, enak banget ya. Iya, jangan tidur dulu. Hey. Anak-anak masih main game. Hey ganteng, sini dulu bentar, sini dulu bentar, ngantuk Biso. Ayo peluk mama, ayo peluk mama, ayo. Hey, udah dong. Udah dong. Hey. Astaga yo. Nah, udah malam banget lo ini. Nanti obatnya datang mau. Kita mau bubuk dulu ya, teman-teman. Hey, bangun dong. Sayang. Mandi yuk. Mandi yuk. Mamanya udah mandi nih. Kakak, hey. Hey, onsen yuk, onsen. Sugu ima oki da yo, onsen wa. Oki da yo, onsen ya ima. Yuk. Nanti, gak boleh, itu lihat. Ya, bis mandi sama papanya. Ayo ganti baju, cepet. Let's go. Oh, laki kita. Mataharinya bagus banget. Bagus banget. Kita melihat koyo dulu ya. Thank you.
udah nyampe nih. Siapa namanya ini, Pak? Tushoku. Tushoku. Aduh, keren banget itu. Tuh. Mana nih? Ini kok kan ada. Warnanya bagus. Wah, bagus banget. Baru habis parkir, dapat yang murah. Ah, dingin. Lupa bawa ininya. Apa mafra? Kire. Kelihatan ya? Merah kan? Bagus banget. Kuburannya di situ. Dari Pura, pemandangannya seperti ini. Bagus banget ya. Ini aslinya bagus banget. Sekarang kita mau ke waterfall. Dari sini 30 menit. Koyonya bagus banget tuh. Keren banget. Kelilingnya.